الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع أخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع بيته الطيبين الطاهرين أزواجه أمهات المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين والعلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا إلى صاحب الكتاب <سؤال> بلوغ المرام الإمام بن حجر الأصبلان أن الله يدغ الشام بالرحمة المغفرة هدية لهم الفاتحة أعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم الرحمن يوم الدين إياك وإياك نستعين شراب الذين غير Bismillahirrahmanirrahim. Walal al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Wa 'an Anas dan dari sahabat Anas. Wa 'an Anas dan dari sahabat Anas. mudah-mudahan meridhai siapa Allahu Allah anhu dari Anas anhu dari Anas kala berkata siapa Anas kala berkata siapa Anas karena ada itu yuhilu membaca talbiyah. Karena ada itu yuhilu membaca talbiyah. Karena ada itu yuhilu membaca talbiyah minna dari kami. Siapa almuhilu orang yang membaca talbiyah? Siapa almuhilu orang yang membaca talbiyah? Walayung kirumaga, tidak mengingkari siapa Nabi. Bala yungkiru maka tidak mengingkari siapa Nabi wa alaihi atas almuhillu. Alaihi atas almuhillu. Alaihi atas almuhillu. Wa yukabbiru dan bertakbir siapa aminah dari kami. Wa dan bertakbir minna daripada kami siapa al kabiru orang yang bertakbir. Siapa al-mukabiru orang yang bertakbir. Falayung kiru maka tidak mengingkari siapa nabi yang alaihi atas mukabir. Alaihi atas mukabir. Jadi orang yang berihram ada yang baca talbiyah, ada yang bertakbir. Dan dua-duanya tidak ada yang diingkari oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika dalam kondisi berihram bertakbir boleh. Kemudian uh, membaca talbiyah juga lebih baik. Wa an Ibnu dan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Wa an Ibnu dan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah. Radhiyallahu mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anhu dari Abi Hurairah. Eh. Qala berkata, anu dari Ibnu Abbas. Anhumah dari Abdullah Ibnu Abbas. dia muda mudah-mudahan meridhoi siapa Allah. Allah anhu dari keduanya, Abdullah dan Abbas. Anhumah dari keduanya. Qala berkata, siapa Ibnu Abbas. Qala berkata, siapa Ibnu Abbas. Pak mengutus akan aku, Pak mengutus akan aku. Siapa Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fisikoli di dalam membawa barang-barang yang berat. Fisikoli di dalam membawa barang-barang yang berat. Aukala atau berkata siapa atau bersabda berkata siapa ibnu Abbas. Aukala atau berkata siapa ibnu Abbas. Fidhaafati di dalam perempuan-perempuan yang lemah minjam'in dari menggabungkan ilin dengan waktu malam ilin dengan waktu malam Wa Aisyah dan dari Siti Aisyah radhiyallahu mudah-mudahan meridois siapa Allahu Allah Allah ana dari Aisyah. Qalat berkata siapa Aisyah? Istazanat minta izin. Istazanat minta izin siapa saudatu saudah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Muzdalifati pada malam Muzdalifah. Antadfa'a untuk berangkat qoblahu sebelumnya Kanjeng Nabi Wakanat ad dan ada siapa saudah itu sabitotan lemah. Itu sabitotan lemah, yakni maktani maksudnya latan berat. Mungkin karena gemuk. Pak Adina maka mengizinkan siapa Rasul Fa'adina maka mengizinkan siapa Rasulullah bagi itu Allah bagi saudah. Laha bagi saudah mutafakun disepakati alih atas hadith. Alaihi ma atas kedua hadith. Alaihi ma atas kedua hadith. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa di sini ada beberapa hadis dengan isi yang berbeda-beda. Hadis yang pertama mengenarankan mengenai batasan seseorang berzikir kepada Allah Subhanahuwataala, mengingat Allah pada waktu dalam keadaan berihram. Maka pertanyaannya, zikir apakah yang paling afdal untuk dibaca? Maka jawabnya adalah yang paling afdal bagi orang yang sedang dalam keadaan berihram adalah membaca talbiyah. Baca talbiyah ini bahasa Arabnya adalah ahala yuhillu. Kalimatnya adalah labbaik Allahumma baik, labbaik baik, innal hamda wa ni'mata laka mulk la syarikala. Atau bisa juga zikir yang dibaca ketika dalam keadaan berihram adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat yang dibaca ketika dalam keadaan berihram. Boleh salah satunya, Dasarnya apa di dalam hadis itu disebutkan bahwa ada sahabat-sahabat yang bertalbiah. Rasulullah SAW mendengarkan dan tidak mengingkari bahkan tidak melarang. Begitu juga ketika ada yang bertakbir, Rasulullah SAW tidak tidak melarang. Ini artinya ketika sesuatu itu tidak dilarang oleh Rasulullah SAW sementara beliau tahu itu namanya ikrar ikrar bahwa apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu dianggap sebagai sesuatu hal yang benar. Kemudian yang selanjutnya bahwa ketika Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Abdullah bin Abbas melakukan sesuatu hal, membawa barang yang berat, melindungi jamaah perempuan yang lemah, di sini artinya bahwa Orang yang sedang berhaji itu cara menjalankan ibadahnya itu luas, ya, tidak seperti sholat, misalnya. tidak boleh bergerak dan lain sebagainya. Tapi di dalam berhaji itu ada satu sisi yang berbeda dengan pelaksanaan ibadah Muhammad yang lain, bahwa di dalam berhaji aktivitasnya biasa saja minum, kemudian melakukan sesuatu hal yang sudah menjadi rutinitas. Yang penting apa yang dilakukan tidak melanggar aturan-aturan ihram. Aturan-aturan sebagai orang yang muhrim. Nah, bawa barang mengawal orang dan lain sebagainya sah-sah saja. Makanya sekarang kalau ada orang pada musim haji bekerja, sambil dia berihram maka ihramnya sah karena di dalam haji itu tidak hanya terdapat sisi nilai ibadah mahdhah saja tapi ada sisi-sisi kemanfaatan yang lain bagi orang yang berhaji atau berkhidmah kepada orang yang berhaji di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an liyashhadu manafi'alahum di dalam haji itu ada Sisi-sisi kemanfaatan yang bisa diraih oleh seseorang. Kemudian yang ketiga mengenai waktu pelemparan jumroh. Seseorang itu melemparkan jumroh yang dimaksudkan adalah jumroh tulakobah. Karena apa? Karena minta izinnya Siti Saudah ini adalah ketika posisi beliau di satu tempat yang namanya Mina ya namanya muzdalifah sementara urutan orang berhaji aktivitasnya dari muzdalifah itu adalah kemina untuk melempar jumroh maka izin yang dimaksudkan di sini untuk melempar jumroh itu adalah jumroh tulah akabah jadi ketika orang masih malam hari untuk berangkat ke mina untuk melempar jumroh akabah sebagai tanda tahalul sah hajinya tidak harus menunggu Ba'dal Fajar ya berbeda dengan jumlah ula, jumlah wusta, jumlah jumlah akobah yang terjadi pada hari hari tasyrik. Mungkin di sini ada khilaf yang kuat di mana kewajiban melempar jumrah itu waktunya adalah dimulai dari tulu al fajar atau terbitnya fajar atau terbitnya fajar waktu subuh. Sementara di dalam uh, riwayat lain yang menyebutkan tentang berhajinya adalah bahwa jumratul Aqabah boleh dijalankan pada malam 10 Dhul setelah melewati tengah malam atau nisful lail berarti setelah jam 12 malam apa yang jadi dasar bahwa ketika ini istri Rasulullah Sallallahu Alaihi yang namanya Siti Saudah minta izin untuk pergi ke Mina dan diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istakzanat Saudatu Rasulil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lailatul Muzdalifah. Minta izinnya pada malam Muzdalifah ketika mabed di Muzdalifah. Untuk apa? Antadfa'a Berangkat ke Mina tidak bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tahu orang betapa Sayyidina Abdullah punya Abbas ini eh Saudah ini ketika minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum terbitnya fajar menjadi dasar bahwa melempar jumrah akobah itu boleh dilaksanakan ketika malam hari, tapi dengan catatan setelah lewat tengah malam. Dan ini yang dikuatkan dalam madhab Imam Syafi'i. Ya, jadi boleh orang melempar jumrah, tapi khusus jumrah akobah saja. Jumrah yang menandai tahalul awal bagi orang yang sedang berhaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa radiyallahu anhu qala. Kana yuhillu minnal muhillu fala yumkiru alaih. Wa yukabbiru minnal mukabbiru fala yumkiru alaihi. Kabbiru minnal mukabbiru. Mutafakun alaih. Mutafakun alaih. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال. عباس الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال في الضعفة من جمع بليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة قالت استأذنت سوداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة استأذنت سوداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبله وكانت ثابتة <tuh> Ta'ni <'nisa> thaqilatan <tuh> Ta <'nisa qilatan. tuh> Fa'adhinalaha mutafakun alaihima <tuh> Mutafakun alaihima itu artinya hadis ini dengan hadis sebelumnya sama-sama mutafakun alaih. Ya. Wallahu a'lam bisawab. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نستعد على قراءتي وما درسناه وان تحفظ لنا وان تردنا علينا وعلى اجلنا وعلى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الى اللقاء مع السلامه الى الله الموفق الى اقام الطريق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya